Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Alhamdulillah teman-teman, malam hari ini tim Kasih komplit. Itu adalah suatu keberkahan buat kita semua, karena dengan kita komplit itu pertahanan kita semakin kuat. Tidak lupa juga kami satu tim mengucapkan bela sungkawa kepada almarhumah Mbak Nesti Indigo, atau yang bernama asli Mbak Sri Nur Wahyuni, yang telah berpulang ke rahmatullah kemarin malam teman-teman jam 6 maghrib ya. Ya semoga almarhumah Mbak Sri Nur Wahyuni ini semua amal baiknya diterima, dilapangkan dalam kuburnya. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin. Ya untuk semuanya ya, yang khusus yang menonton video ini dan kami, mari kita kirimkan Al-Fatihah kepada Mbak Sri Nur Wahyuni. Mas, sekalian saya nitip buat minta keikhlasannya mendoakan ibu saya yang lagi dirawat di rumah sakit di Jendako semua mas. Namanya siapa? Namanya Aswi. Ibu Aswi. Ini tuh mas buat mertua saya. Namanya Bapak Sofi. Ya, hati doakan bareng-bareng ya. Atau gimana? Ya, mungkin dipimpin Mas Tropo. Oh, monggo Mas Tropo, mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Fusen. Wa ila ruhi kangi Mbah Sri Wahyuni. Mudah-mudahan Sri Nur Wahyuni. Sri Nur Wahyuni mudah-mudahan kuburannya pun dijembarakan, amal ibadahnya pun diterima dengan Gusti Allah. Amin. Humul Fatihah. Mu'adzabilahi minasyaitanur rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus ila jasadi yang ibu kita mas. Aswi. Ibu Aswi. La humul Fatihah. Mu'adzabilahi minasyaitanur rajim. Iya kan Abu Jaya kan Nasrani. Iya kan Abu Jaya. Amin. Amin. Baik teman-teman ya, kita tidak menyangka semuanya akan terjadi. Itulah yang namanya hidup ya. Semua itu serba ajaib teman-teman. Makanya bagi kita yang masih diberi sehat, ayolah kita mengingat kemana kita mau pulang. Persiapkan benar-benar itu teman-teman. Dan kembali lagi ke dalam eksplor kita itu. Jadi khusus malam hari ini akan saya mencari ya. Kemarin mungkin sudah menonton videonya ya, bahwasanya darah-darah yang di dalam botol itu kan selalu mencari korban berikutnya untuk kebangkitannya si Asmodeus ya. Nah, jadi saya takutnya semakin hari ini korbannya itu semakin banyak teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita akan hentikan itu ya. Kita lebih fokus ke dalam pencarian darah itu ya, atau korban-korban yang belum terjadi. Ya, yang mau nambahin monggo. Ya walaupun yang ditakutkan kan, jadi orang yang sudah pernah diambil darahnya tidak meninggalkan apa-apa ya. Seolah-olah sehat saja, tapi kalau lagi diritualin mereka mulai kehilangan kesadaran ya. Seperti linglung. Linglung. Ada juga yang sampai kayak kesurupan itu Bang Marcel gitu. Dan kita kan sulit mencari manusia yang ada tandanya, sedangkan tanda itu muncul ketika ada ritualnya saja. Makanya pencegahannya kita langsung OTW ke tempat ritual, ambil darah yang ada di situ, intinya kan gitu. Jangan sampai di tangan mereka. Iya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kita fokus itu dulu ya, jangan fokus yang lain-lain, karena menolong itu jauh lebih diutamakan daripada yang lain ya. Untuk yang menonton video ini silahkan teman-teman sholat. Habis sholat bersolawat, habis bersolawat ya tadarusan. Kalau misalnya menonton video ini ya silahkan. Kalau yang belum di skip nggak usah ditonton, nggak apa-apa. Wajib sholat dulu. Oke, cukup. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih. Gak nyangka ya. Tenang, santai, sabar. Kita berangkat malam, mas.
kesini kok. Man, itu orangnya kesini kuat. Mas gimana, Mas? Tenang, tenang. Yang penting jangan pada bersuara. Wis tenang, tenang, sabar toh. Wis, wis. Diam, 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 diam. Tapi itu orangnya kesini kok. Nggak apa-apa, yang penting dari kemarin aja sama senter nggak takut nggak kan? Nggak ngaruh senter mah. Ngaruh, iya wis. Asal nggak ada suara wis aman. Ini mas justru kita bertemu ini, kita itu sangat beruntung loh. Beruntung gimana? Kemplung apa kasih? Beruntung kayak gini malah. Loh, beruntung lah. Adanya makhluk ini tentunya ada yang sedang melakukan ritual. Dan gak jauh dari sini, saya pastikan bisa nanti kita turun ke bawah cari. Yang penting jangan, yang ini jangan diganggu, biarkan pergi. Kita ambil darahnya di itunya, yuk. Iya, kita ambil ke tempat ritualnya. Mana ini, lah. Sumpah, Mas. Kayaknya kita mau. Pantau aja pergerakannya, nanti setelah bisa lewat kita langsung turun. Itunya kita ngindar dulu aja ya. Ngindar aja, bahaya. Kalau kita ngelawan yang ini sekali lentik itu, anginnya besar. Hilang merindik. Hilang merindik. Hilang merindik. Mas, gimana? Hilang merindik, Mas. Hilang merindik, kok. Takut. Awas dari belakang. Hilang merindik. Tak, ini kita diam dulu bagaimana maksudnya? Awas. Tengok-tengok belakang. Tengok-tengok belakang. Terus gimana ini? Hilang kemana lu? Mas? Man? Hilang kok, Man? Man, kita akhir di sini aja, yuk. Tadi di mana? Sini lah, mas. Sini lah, sini lah, sini lah. Sini lah. Oke. Eh, ngumpul. Iya, siap. Ngumpul. Kok masuk sini, mas? Dia jebak kita loh, takutnya loh. Dia pura-pura ngilang. Bisa masuk kok. Bukan masuk. Gini, berarti kita buru-buru ke itu aja, Pak. Oh, kita turun aja yuk, turun. Yuk. Coba kita cari darah yang dia ritualkan disini. Ini tadi arahnya dari mana lo, nggak tahu. Ya lo, weh, sini weh, kemana caranya lo? Ayo mas Bobo, sini temennya di sini lo. Mas kenapa nanti? Mas, eh lo,
BM. Masih mau ganang gitu. Mas.